Assalamualaikum dan selamat datang lagi di YouTube channel ini, tentunya bersama aku Sahlan. So, jadi apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga hal kalian sehat dan jalani hari-hari penuh dengan semangat. So, bagi kalian sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Jadi ini adalah salah satu video yang trending di nomor 1, yaitu di YouTube Malaysia, saudara serumpun kita, yaitu Naim Daniel membawakan sebuah lagu di AJL 34 atau ya 34 ya kalau nggak salah. Kalau yang nggak tahu, singkatan dari AJL adalah Anugerah Juara Lagu yang ada di negara Malaysia. Sejadi dia berhasil membawakan sebuah lagu dan menjadi juara di pertandingan di AJL 34. Sejadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk mari kita lihat videonya. Let's go. Ya oke teman-teman, jadi kita sudah di videonya. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini atau baru bergabung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat saran lebih bersemangat lagi. Langsung saja kita mulai seperti biasa. Kita tunggu mundur 3, 2, 1, mulai boom. What? Bentar teman-teman. Di awal lagu, pembukaan lagu. Wow, ini jarang-jarang ya sebuah pertandingan atau artis-artis yang membawakan lagu di awalnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wow, itu adalah sambutan yang paling mulia menurut aku. Wow, gila. Ya mungkin juga yang lain mengucap bismillah gitu, tapi ya mungkin berangkat dari rumah Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi Bang Daniel Naim ini pas di acara, di konser itu, di panggung itu juga dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim, baru dia mulai lagunya gitu ya. Oke, langsung kita mulai lagi. Boom. Background-nya itu background angkasa-angkasa gitu ya. Wow, oh, ada animasi bulan juga di situ ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita perhatikan itu pakaian dan postur cara bergaya Bang Naim itu seperti ke arah untuk ke kartun-kartunan ya. Yang pas dia membawakan lagu semalam itu ada yang populer juga di negara Malaysia itu lagu Daniel Naim Sumpah ya kalau nggak salah yang judulnya. Persis seperti ini pakaian dan gaya dia gitu loh. Agak ke kartun-kartunan, animasi-animasi seperti itu ya. Langsung aja kita mulai. Boom. Oh, gila keren. So teman-teman, jadi sampai di sini dulu video dari Bang Daniel Naim. Karena aku juga udah menonton videonya, jadi sebenarnya aku nggak gimana ya. Sebenarnya aku nggak mau mereaction lagu dia sampai habis. Bukan karena gua nggak suka gitu ya. Hanya saja di negara Malaysia aku juga turut berduka cita atas pulangnya seorang atletik atau bisa dikatakan seorang penghibur dan bisa dikatakan seorang pelakon pelawak yang menghibur dunia terkhususnya itu di negara Malaysia, yang mana ya gua juga merasakan seperti apa yang mereka rasakan, gua juga merasakan seperti apa yang kalian rasakan teman-teman gue. Jadi aku ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulangnya Abam, yaitu dari kumpulan-kumpulan bocah yang ada di negara Malaysia, pelakon-pelakon Malaysia, pelak-pelak Malaysia, penghibur-penghibur Malaysia. Jadi aku juga merasakan seperti apa yang kalian rasakan gitu ketika kita kehilangan penggemar gitu. Sebenarnya sih aku sering juga menonton pelak-pelak Malaysia, pelakon-pelakon Malaysia, hanya saja aku tidak mau mereaction gitu ya. Sebenarnya sih aku sebelumnya udah ada mereaction-mereaction tentang pelak-pelak Malaysia. Tapi klaim hak ciptanya itu terlalu tinggi gitu ya, terlalu keras gitu klaim hak ciptanya. Jadi aku malas untuk react-nya. Jadi ya aku juga nggak bisa bilang apa-apa lagi. Persis yang ada di Indonesia juga gitu kan, ketika pulang seorang atletik penghibur, contohnya itu seperti Abang Olga yang ada di Indonesia. Tapi yang membuat aku semakin dalam untuk menyikapi suatu kepergian seperti ini, aku ada favorit juga yang ada di negara Malaysia selain Abang dari kumpulan bocah ini, yaitu dari Iklim, ya Abang dari Iklim yang membawakan sebuah lagu Suci di Dalam Debu. Itu adalah salah satu favorit aku juga teman-teman. Jadi aku nggak bisa bilang apa-apa lagi. Yang jelasnya
Kita yang bernyawa di dalam dunia ini, kita yang bernyawa yang ada di dunia ini akan berpulang ke rahmatullah. Seperti yang biasanya kita ketahui, kullu nafsin ja'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. So, jadi Al-Fatihah buat arwah almarhum Bang Olga yang ada di Indonesia, dan buat Abam, kumpulan-kumpulan bocah yang di sana, dan juga kepada almarhum Abang Da Iklim yang membawakan sebuah lagu ciptaannya yaitu Suci di Dalam Debu. Jadi kita ikhlaskan kepergian mereka, biar mereka tenang di alam sana. Semoga ditempatkan di sisi Allah, semoga ditempatkan di tempat orang-orang yang mulia. Jadi yang ditinggalkan harap bersabar dan ikhlas akan kepergian beliau. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka. Jadi maksud di dalam video ini hanya untuk mengingatkan pelakon-pelakon yang ada di negara Malaysia, atau ya penghibur-penghibur dari Malaysia. Jadi di dalam video ini aku tidak ada bermaksud untuk membuat warga yang ditinggalkan itu semakin terpuruk atau semakin sedih, ya tidak ada maksud aku seperti itu. Hanya saja ingin memomenkan sebuah abadi. Jadi Salan ingin mengabadikan sebuah momen yang mana yang pelakon-pelakon atau pelak-pelak dari Malaysia yang Salan suka itu ada di channel Salan gitu ya. Jadi ini video ini supaya bisa menjadi prasejarah baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia gitu. Jadi so, Salan juga tidak bisa berkomentar terlalu panjang. Mungkin ini adalah salah satu kesedihan bagi rakyat Malaysia, dan ya persis juga di Indonesia dulu juga pernah ada kepergian orang-orang penghibur di Indonesia gitu kan. Jadi sedikit banyaknya ya aku juga merasakan seperti apa yang kalian rasakan. So, jadi ya bagi kelompok pelak-pelak bocai, ikhlaskan kepergian Abam. Semoga tenang di alam sana, dilapangkan kuburnya, didauhkan dari ajab-ajab kesiksaan kubur. So, jadi ya saya rasa cukup sampai di sini video ini. Persembahan atas kepergiannya pelakon yang ada di negara Malaysia. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. So, jadi saya Salan Ariga di sini untuk mundurkan diri, lebih dan kurang salam minta maaf. So, jadi ya selamat juga buat Abang Naim yang membawakan juara lagu di AJL 34, yang menjadi juara di sana. Terus bersemangat, terus menghibur rakyat Malaysia terkhususnya. So, jadi ya sampai di sini video ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Apa yang aku main-main, orang kan lah terima apa tak ada.